Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang lonceng, komen, subscribe dan share. Terima kasih. Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin memberi bayangan pilihan raya umum ke-15 merupakan penggal akhir beliau bertanding sebelum bersara daripada politik. Bagaimanapun katanya, ia bergantung kepada sebarang keputusan yang diputuskan oleh pucuk pimpinan parti. Mungkin penggal akhir. Lepas itu berehat sajalah, duduk di rumah dengan isteri cucu ramai 8 orang anak-anak. Mungkin sudah sampai masa, tapi mungkin juga kalau keadaan mendesak dan memerlukan, insya-Allah kita akan fikirkan perkara itu, katanya ketika menjawab soalan moderator ketika sesi dialog Majlis Pemulihan Negara bersama belia di Paya Bunga Hotel di sini pada Sabtu. Muhyiddin yang juga pengerusi Majlis Pemulihan Negara berkata beliau bersyukur kerana masih dikurniakan kesihatan untuk meneruskan bakti kepada rakyat. Badan masih sihat. Sekian berita dari Sunrise Media. Jumpa lagi di isu-isu seterusnya. Panas, hangat, gempar dan terkini. Terima kasih.